Pemirsa, kebakaran menghanguskan kantor Dinas Kominfo, Pemerintah Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Ya, belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan oleh petugas. Kobaran api menghanguskan kantor Dinas Komunikasi dan Informasi di Kompleks Perkantoran Talang Banyu, 4 Lawang, Sumatera Selatan. Api membakar seluruh inventaris kantor di sejumlah ruangan. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan belakang dan merambat ke bagian lainnya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Berdasarkan dari keterangan saksi, api berasal dari belakang gedung. Sampai saat ini sama-sama kita ketahui masih prosesi pemadaman. Alhamdulillah sampai dengan sekarang tidak ada korban jiwa. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 3 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki terkait penyebab terjadinya kebakaran. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan.